Hai, hari ini Kak Cik nak tunjuk cara-cara nak edit gambar untuk kita letak pada video kita lah. Untuk muka depan video kita. Okey, mula-mula kita download aplikasi Canva ni lah. Kita masuk Canva. Okey, kemudian kita cari ni lah. Image kecil YouTube. Okey, kita masuk yang image kecil YouTube tu. Kita pilih je mana-mana gambar. Okey, kita tekan pada gambar tu. Kita edit lah. Kita buang gambar background dia. Kejap nak line slow. Okey, kita tekan pada setiap gambar tu, kemudian kita padam. Okey, tekan pada gambar, kita padamlah. Kita buang semua gambar-gambar tu, kita bagi jadi kosong. Okey, kita buang. Kita padam semua lah. Klik pada gambar dan tekan padam. Okey, ni kalau kita nak tukar warna pun boleh lah. Kita tekan je pada gambar yang ada warna-warni tu. Okey, kita ni untuk latar belakang dia, kita boleh tukar warna. Okey, macam Kak Cik suka putih lah. Okey, kita tekan pada simbol tambah tu. Kita cari foto. Gambar yang kita edit tadi. Gambar yang kita ambil untuk kita edit tu lah. Kita cari gambar yang kita nak edit. Okey, kita cari kat mana yang kita simpan lah. Gambar yang kita simpan tu. Kita muat naik image. Okey, ni cari dalam galeri lah yang kita simpan gambar tu. Kita ambil gambar yang kita nak edit. Okey, ni gambar rebung. Kak Cik nak edit gambar rebung ni lah. Okey, kemudian kita adjust lah gambar tu ikut kesesuaian. Ikut macam mana kita nak letak. Okey. Kita adjust je. Okey, untuk masukkan perkataan kita tekan yang tambah tu lah. Kita pilih tag. Pilih tambah tajuk. Kemudian kita edit lah apa yang kita nak tulis. Okay, kita adjust lah. Ikut ni lah saiz yang kita nak. Kita boleh tukar warna ni lah. Okay, ni tulisan kita boleh tukar. Okay, kita ambil yang tak ada simbol tu. Simbol apa panggil? Ha, simbol tu lah. Yang tak ada simbol tu. Kalau kita ambil yang simbol tu kena bayar.
Okay, macam-macam tulisan kita boleh pilih. Okey, tu tekan A yang ada warna-warni tu untuk tukar warna tulisan lah. Okey, tukar warna tulisan. Okay, kita edit lah sampai kita rasa okey, kita puas hati. Kita jalan ni lah, kita edit. Okay, untuk simpan kita tekan tu lah anak panah yang garis di bawah tu. Okay, ni kita akan simpan gambar yang kita dah edit. Okay, kita keluar lah. Kita tak payah kongsi lah dengan siapa-siapa. Okay, kita keluar. Okay, kita masuk ke Chrome. Okay, kita masuk YouTube Studio. Line slow, lambat sikit. Okay, kita pilih yang video. Simbol video tu lah. Kita tekan simbol video. Okay, kita pilih video yang kita nak edit. Okay, tekan yang pensel tu. Okay, ni kalau kita nak tukar tajuk pun boleh, nak tambah perihal pun boleh lah. Okay, untuk tambah gambar kita tekan yang muat naik lakaran kecil. Okay, kita carilah gambar yang kita edit tadi. Okay, ni kalau kita nak tambah tag, tak mau tambah pun tak apa lah. Okay, video ni kita boleh pilih lah nak letak untuk anak kanak-kanak ataupun tidak lah. Kak Cik semua video, Kak Cik, Kak Cik akan pilih tidak. Sebab dia semua boleh tengok lah. Okay, ni kalau kita nak letak tag, kita tulis je. Pastikan ada koma kat belakang belakang. Okay, untuk tambah skrin penamat, kita tekan yang skrin penamat tu. Okay, kita pilih lah yang mana kita nak lah.
Okay, yang ni kita tambah dah video mana yang kita nak letak dekat skrin penamat kita. Okay, Kak Cik pilih daripada video lama-lama Kak Cik lah. Kak Cik letakkan sebagai skrin penamat. Okay, yang satu tu Kak Cik tak ubah. Kak Cik biar je video yang popular. Okay, kita tekan simpan. Tekan simpan. Okey. Dah siap lah. Okay, kita tunggu sampai dia naik. Perubahan selesai. Disimpan. Perubahan disimpan lah. Dekat bahagian bawah. Tengok kat bahagian bawah. Perubahan disimpan. Okey, maksudnya kita dah ni lah selesai muat naik gambar kecil tu. Okey, kita keluar lah kita tengok. Okey, ni sebelum edit kan. Nampak gambar dia macam mana. Okay, ni selepas kita edit. Kan, tu dah naik gambar yang kita edit tadi kan. Okay, dah siap. Terima kasih kerana sudi menonton sampai habis. Jumpa lagi. Bye.